kantor persiapan untuk pelatihan timnas senior Indonesia, teman-teman. Ini dilakukan penyiraman ya. Ada beberapa titik ya, teman-teman. Ini untuk rumputnya berstandar FIFA ya. Ini dulunya dipersiapkan untuk Timnas Piala Dunia U20, namun tidak jadi ya, teman-teman. Ini juga sudah dilengkapi dengan lampu, teman-teman. Ini dilakukan penyiraman karena habis ini ada timnas latihan ya, menggunakan lapangan tor ini, teman-teman. Ini untuk rumputnya sendiri berstandar internasional ya, teman-teman. Bagus ini, teman-teman, rumputnya. Kelihatan terawat, teman-teman. Ini untuk alatnya namanya handgun ya, teman-teman. Jadi untuk menyemprotkan air ke titik tertentu, teman-teman, itu juga bisa muter sendiri, teman-teman. Stadion ini juga dilengkapi dengan tribun ya, teman-teman. Tapi hanya di sisi sebelah barat saja, teman-teman. Tapi untuk fasilitas lampunya sudah ada 4, teman-teman. Jadi digunakan untuk malam hari sudah bisa, teman-teman.
masih proses penyiraman di beberapa titik, teman-teman. Ini sudah berakhir ya teman-teman untuk proses penyiraman. Begitulah proses penyiraman di lapangan Tor di Kota Surabaya yang menjadi tempat latihan timnas selama TC di Surabaya untuk mempersiapkan FIFA Matchday melawan Palestina, teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Yuk, bagi teman-teman yang belum subscribe dan mampir ke channel YouTube Oncek, segera mampir dan subscribe channel YouTube Oncek agar mendapatkan update-update dan informasi-informasi yang berguna bagi sahabat Oncek semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.